sangatlah penting bagi perusahaan kami. Secara overall, selama ini pengalaman kami bahwa layanan treasury bank mandiri sangatlah baik, terutama dengan dibukanya regional marketing treasury office di Medan, sehingga layanan bisa lebih cepat, maksimal, dan personal kepada nasabah. Kami berharap layanan treasury bank mandiri dapat lagi ditingkatkan dari segi rate yang lebih kompetitif. Terima kasih. Kami dari pimpinan dan seluruh staf PT Hosan Exchange mengucapkan selamat dan sukses atas peresmiannya Treasury Marketing Batam. Perusahaan kami bertransaksi dengan Bank Mandiri sejak tahun 2010. Tetapi adanya RTM Batam, kami sangat merasa terbantu, khususnya dalam pertumbuhan perekonomian buat perusahaan kami. Karena Bank Mandiri memberikan harga kurs yang baik dan bersaing. Harapan kami, semoga untuk kedepannya Bank Mandiri dan perusahaan kami dapat bertumbuh bersama dan memberikan pelayanan yang terbaik. Di samping itu tidak hanya kepada perusahaan kami, tetapi kepada seluruh nasabah yang ada di Batam. Sekali lagi, selamat RTM Batam! Setelah kami berhubungan sama Bank Mandiri, khususnya untuk US itu memang kami banding-banding dengan bank lain, memang harganya lebih miring lah, itu satu, dua, dan ya banyak kemudahan amitrasi bisa kita dapatkan. Misalnya kita deal dulu, misalnya kita kurang dana, itu kita kan bisa dikasih kemudahan, terus kita RTGS uangnya itu, sehingga kan itu dapat kemudahan gitu. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pembukaan RTM yang dibuka Bank Mandiri di Solo. Semoga lebih jaya dan lebih maju Bank Mandiri. Wisanka mulai berhubungan dengan Bank Mandiri itu malah sejak sebelum ada Bank Mandiri. Jadi embrio Bank Mandiri kita sudah berhubungan baik dengan Bank Bumi Daya waktu itu. Otomatis kami mulai dari awal berdirinya Bank Mandiri sampai sekarang menjadi mitra Bank Mandiri yang saya banggakan. Awalnya untuk transaksi dengan Treasury Bank Mandiri ya, karena sebelumnya kita memakai produk-produk Bank Mandiri yang ada, artinya dalam bertransaksi karena kita ekspor dalam US dollar itu selalu mengalir saja. Tapi begitu ada treasury, ya kita mulai memanfaatkan peluang-peluang yang lebih bagus. Dengan adanya treasury ini kita bisa memanfaatkan informasi-informasi yang terkait dengan kurs US dollar, sehingga kita selalu on time apa yang kita perlukan terhadap mata uang US dollar ini. Selamat pada Bank Mandiri atas dibukanya divisi treasury atau RTM ada di Solo. Mudah-mudahan ke depan dengan keberadaan treasury atau RTM yang ada di Solo ini akan semakin mendukung kami sebagai pelaku usaha perdagangan ekspor. Terima kasih. Kemudahan yang kami dapatkan dengan adanya RTM Denpasar
kami tidak perlu lagi menelpon ke Surabaya untuk mengadakan penjualan falas karena ada RTM Denpasar yang terdekat yang kami bisa hubungi. Benefit yang kami dapatkan karena kami dapat menyetor di Bank Mandiri yang terdekat dengan kantor cabang kami. Service yang kami dapatkan dari Mandiri itu sangat memuaskan karena kita tidak perlu untuk mengadakan ambilan pengantrian. Sebelum RTM berdiri, itu kami harus transaksi ke Surabaya ya. Tentunya pertama jauh, kedua dari segi biaya kami kena biaya interlokal. Sekarang ada di Denpasar, kami senang sekali, kami dekat di sini, kebetulan kantor kami juga dekat. Kedua, biaya telepon kami tentunya minim sekarang. Dan berhubungan sangat-sangat tepat. Jadi sebenarnya banyak sekali, dengan banyaknya cabang-cabang Bank Mandiri, kami ada di Ubud, ada di Kute, ya, kami bisa bawa ke Kute Raya, ada di Teku Umar, dan ada di Jalan Veteran. Jadi semua serba dekat ya, dan mereka melayani seperti keluarga sendiri. Kami sangat berterima kasih diperkenalkan alat-alat yang canggih ya, dan kami mengetahui oh begitu mudahnya sekarang bertransaksi di Bank Mandiri. Seperti itu.